Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, berjumpa kembali dengan petani sejati di akhir-akhir Ramadan ya. Ini kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Bagi Anda yang berpuasa, alhamdulillah saya belum putus dan sekarang saya mau panen lenca teman-teman. Seperti ini nih ya, lenca tanaman sendiri dan ini dipupuk dengan pupuk organik. Teman-teman, lenca ini kurang tahu kalau di daerah lain namanya apa ya. Tapi kalau saya orang Sunda menyebutnya lenca. Tolong ditulis di komentar ya. Kalau di daerah Indonesia Timur misalnya apa namanya gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama untuk panen lenca biasa saya menggunakan ini nih. Gunting ya, karena ini seperti ini nih contohnya ya. Tuh, kan gampang kalau digunting. Ya ini mah skala rumahan lah panennya ya. Tapi untuk setahu saya memang tidak ada lah perkebunan besar tentang lenca ya. Lenca mah biasanya ya di belakang rumah atau di sela-sela tanaman lain lah, tidak khusus gitu. Tapi di pasar banyak ya lenca dan ini sangat manjur untuk obat nafsu makan teman-teman. Kalau sudah ada lenca sama teri, wah udah teri. Kalau sudah ada lenca, sambal sama ikan asin, luar biasa itu. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Pada mana lah di panjang lagi itu bantuan potongan di panjang yang tripod. Oke teman-teman, tadi yang mundur atau yang panen kameramen ya, ini hasilnya ya. Alhamdulillah sudah ada dapat satu baskom ini panen perdana teman-teman lenca. Nah sebagian nanti saya mau bikin ulu kutek ya. Ulu kutek itu sayur lenca dikasih teri biasanya seperti itu. Ini sambil ngabuburit di Pila Padang Naga tuh teman-teman ya. Kayaknya mau hujan ini, sebentar lagi mau azan, ini udah asar ya, sebentar lagi maghrib maksudnya. Oke, semoga bermanfaat video ini, silahkan nanam lenca, obat nafsu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.